Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menghadiri kegiatan Golkar Bersalawat di Kabupaten Bandung. Kegiatan Golkar Bersalawat diadakan di lapangan Panahat, Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Rabu 11 Oktober 2023. Acara ini diselenggarakan oleh DPD Provinsi Jawa Barat Partai Golkar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad, Hari Santri Nasional dan HUT Partai Golkar yang ke-59. Ribuan kader Partai Golkar dari Provinsi Jawa Barat hadir di lokasi sebelum acara dimulai. Sebelum acara dimulai, kader Partai Golkar melakukan salat berjamaah maghrib dan mendengarkan marawis serta penampilan musisi Dul Sumbang. Acara Golkar Bersalawat awalnya dijadwalkan pukul 17 WIB, namun terlambat hingga pukul 20 WIB. Hadir dalam kegiatan ini, beberapa petinggi Partai Golkar dari tingkat DPP, DPC, hingga DPD, serta tokoh seperti mantan Bupati Bandung, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut hadir dalam kegiatan ini, disambut dengan lantunan salawat dan akan memberikan sambutan.